Muhammad. Salli salli Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa lalih Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa lalih Orang Muslim mesti otomatis Dengar ada orang doa Amin Ada orang menjawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada orang menyebut Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ada orang bangkis Alhamdulillah Yarhamukumullah Mesti otomatis Itu Muslim Saya mau tanya Tadi masuk masjid pakai kaki kanan, pakai kaki kiri duluan. Apa lupa? Lupa lah. Ente jujur ente. Ente percuma ente ibadat. kalau bohong pun. Ente tadi masuk ingat tak kaki apa ente masuk? Al Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam ahli tafsir wa ta'wil begitu ngajar enggak bisa ngajar nangis muridnya diam semua emang murid zaman sekarang guru nangis Di, langsung ditanya ini pada diam semua udah diam semua nang, nang. gurunya lagi nangis diam aja udah sampai mata pelajaran jam mata pelajaran habis ya imam mayub ditanya kenapa engkau menangis asabani musibah anak terkena musibah musibah apa ya imam anak tadi masuk masjid anak lupa kaki kanan apa kaki kiri anak masuk luar biasa imam ini adalah sunnah Betul nggak? Sunnah itu dikerjakan, dikerjakan, dapat pahala kalau ditinggalkan. Tidak apa-apa, rugi. Ini benar ya sebagian. Tidak apa-apa ini anak. Coba yang punya sama Yang dekat sama yang bikin kurikulum tuh, jangan tidak apa-apa gitu loh. Kalau tidak apa-apa nanti ya, yang nggak usah ngerjain, nggak apa-apa. Rugi. Mustinya dapat fulus, nggak dapat fulus, rugi nggak? Giliran fulus saya. Ente ngomong rugi gilaan pahala kagak. Aduh, parah dah. Inna wa inna ilaihi rajiun. Kata Imam Abdullah bukan masalah sunnahnya. Waktu saya masuk berarti di hati saya tidak ada nama Allah dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya lupa saya masuk dengan kaki apa saya masuk. Tuh begitu. Jadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi, wa alaihi wa Jadi kita ini belajar ini memang perlu apa? Diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang sampai kita bisa mengamalkan. Insya Allah malah guru saya ngajarin. Kalau antum masuk masjid, antum lupa dengan kaki apa antum masuk? Sebaiknya antum keluar kembali dengan kaki kiri dan masuk lagi ke dalam masjid itu dengan kaki kanan. Tapi jangan sekarang coba ya. Ntar aja repot nih kalau bubar semua kita. Ntar ntar itu yang lupa. Ntar yang lupa ente 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 hukum diri ente ente hukum diri ente caranya begitu keluar lagi kaki kiri masuk lagi kaki kanan Anda dulu di pesantren di hadromot itu guru kita itu bikin sistem jadi kalau ada masuk kita pakai kaki apa kan kita suka lupa tuh ada yang bagian ngingetin kalau anak ngeliat sohib juga ada yang bagian ngingetin makanya anak ke bawah sampai sekarang kebawa anda sampai sekarang jadi anda ini kadang-kadang kalau datang ke satu masjid anda liatin kaki orang lihat masuk kaki apa <tuk> cuman bedanya anda di sini nggak bisa negor kayak di sono kalau di sono kan nggak ada yang saling tersinggung karena emang sistem yang dibuat anda sering berapa kali masuk ya Fikri tadi ente pakai kaki kiri itu soalnya stop ngelihat astagfirullahaladzim anda keluar kaki kanan memang nggak dosa kita nggak melakukan apa nggak melakukan tapi apa rugi nggak dapat pahala kita kan masuk masjid mau dapat rahmat Allah ada aturannya dong. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita -dosa. rahmati.